cenderut di belakang gua tuh. Cara kaburnya kalian jalan aja seperti biasa. Satu. What? Kembali ya guys di channel gua Multiplayer Z. Pada hari ini gua ingin bermain Roblox The Intruder. Di video sebelumnya gua inget banget ya, gua udah menangin Satan's Lodge tapi bad ending, yaitu end of footage ya. Dan sekarang gua pengen dapetin good endingnya. Kalian perayaan hari Halloween kan, ya ga? Sebenarnya untuk kalian menuju ke good ending itu sangat mudah. Tapi buat nyelesain extra levelnya susah dan perlu siap mental ya, karena bakal dikejar monster. Yaudah, gue bakal langsung mulai ya. Dan sorry banget ya guys, minggu ini mungkin kalian lihat gue Jumat nggak upload, minggu pun gue nggak upload juga, jadi cuma hari ini doang, yaitu hari Sabtu, karena gue nggak sempat bikin video. Gue perlu fokus, gue harus fokus buat latihan, soalnya tanggal 4 November gue ada lomba matematika ya. Jadi gue mesti sering-sering latihan dan gak ada waktu buat bikin video atau konten. Jadi untuk minggu depan pun gue juga gak bakal upload ya. Minggu depan-depannya lagi mungkin ya lihat sih kan sih. Kalau misalnya memang gue menang dan bisa masuk ke babak semifinal, ya minggu depan-depannya lagi gue gak upload, karena gue mesti belajar lagi buat ke semifinalnya. Yaudah, gue bakal langsung mulai ya guys. Let's go. Welcome to Satan's Lodge The Intruder. Oktober, lama juga ya, 2012. Nah ini an explorer ya, namanya JC Explores. SD card from a broken camera was found 246 feet, jauh juga ya. Nah inilah rekamannya JC ya guys, si JC Explores. Nah di sini kita main sebagai Jesse ya guys. Ini apa yang namanya? Flashback atau rekaman yang Jesse dapetin. Jesse Explore dapetin. Nah ini dia, sekarang kita jadi Jesse ya. Nah ini kita bisa naik fishing juga. Gue bakal dengerin dulu ya guys. Hello guys, welcome back to my channel. Tonight I will be exploring Satan's Lodge. Enggak. Sorry. Ini kan ceritanya si Jesse, bukan gua. Gua kan yang mainin si Jesse. What makes this lodge scary is haunted backstory. Oh, backstorynya. Carl and his wife move away because WW2. Kira-kira WW3 ada gak ya? Oh, gak digunakan selama bertahun-tahun yang lama dan digunakan oleh married couple. Suatu hari si suami gak pernah kembali dari berburu. Ditemukan oleh istrinya dengan kondisi yang mengenaskan lah. Dan suatu hari istrinya ditemukan meninggal juga dan kondisinya mengenaskan juga. Yaudah, let's enter Satan's Lodge. Jadi backstorynya lumayan menyeramkan ya guys. Nah dia, let's go enter. Here we go. The house has been entered. Dingin ya guys, mengerikan. Nah, di sini gue bakal jarang-jarang main itu ya guys. Jarang-jarang pakai itu, night vision, biar lebih real gitu. Kalau ini kan pakai alat nih, lebih enak pakai ini. Nah, ini nyalain aja nggak apa-apa. Ini aman kok dinyalain. Dia nggak bakal habis, karena nggak ada gunanya juga. Nyalain. Nah,
Nah ini ya guys, note-nya gue inget banget, ini kalau di translate jadi alphabets, dan ini kalau di translate jadi remember this. Oke, kita mesti set up ini ya, tripod and spirit box. Ada 5 yang harus kita set up. 1, nyalain dulu. Dan ini guys, kalau di translate jadi kill them all, atau bunuh, habisi mereka semua, atau bunuh mereka semua. Dan ini guys, kalau di translate jadi Satan's Lodge, they are rotting, atau mereka membusuk. Gua gak tau rotting tepatnya artinya apa ya. Kalau menurut gua sih membusuk ya. Kita ke atas, nyalain nih. Kuncinya ada di sini ya guys, di paintingnya. Ini dia, he will rise. Entah siapa. Oh ya, setup, ayo. Nah, di situ ke kamar sini. Sorry. Pintunya gak ngot. Dan ini guys, yang terakhir. Atau mungkin masih ada lagi ya. Artinya, sub to builder me. Subscribe builder me. Kelihatannya builder me ada itu ya. Channel YouTube. Gue juga baru tahu. Builder me itu yang menciptakan ini. Game Intruder. Nah, kebuka. Mantep. Tugasku adalah untuk read artinya menghilangkan para penyusup. Kirim mereka menuju gua kematian. Ini dari S. Oke, kita setup. Nah, udah set semua. Ini hello. Let's start the overnight challenge. Camera feedback activated. Kalau gelap ada night vision, guys. Nah. Gue nyelamati ya, biar lebih realistis lah. Kalau gue terus-terusan pakai night vision kayak kurang real gitu ya. Kalau pakai night vision keren loh, gacor bener. Gile, keren banget. Dark banget cuy. Wah itu kursi goyang loh. Kursi goyang men. Masih aman sih. Wait. Spirit boxnya bereaksi tuh. Buset, ada sesuatu tuh guys, ada mata di bawah kiri, bawah kanan, sorry. So far masih sama guys. Wait, ada penampakan tuh. Kayak ada penampakan, guys. Di depan tuh. So far masih sama. Lihat, guys. Ada mata. Uhuy. Ada yang di dalam nih. Kaget gua. There's a disturbance at the door. Have
Ada yang bilang itu guys, ada yang bisik, I'm here, atau aku di sini. Tujuan kita itu ini guys, kesini, lu masih inget ya? It's too close. Nah, ini artinya kill them all ya, masih inget kan? Kuncinya itu ada di atas, nih. Nah, collect. Situ ke bawah. Kita buka pintunya. Ini artinya apa ya? They're rotting ya. Mereka membusuk. Kita buka guys pintunya. Nah, mantap. Ritual ya. Nah ini dia, an act of betrayal. She has committed her life in payment. Is her life is payment. An act of betrayal. Aksi pengkhianatan. Ya, dia telah melakukannya. Hidupnya adalah bayaran. Itu ya, sorry kalau salah. Jadi ada ritual ya. Kita harus cari crowbar guys. Di sini gue pakai night vision guys, buat kabur dari si Drot nih. Drot bakal muncul di itu lemari. Kabur, kabur, kabur. Let's go, let's go, let's go. Ayo. Ayo, kabur, kabur. Gue gak sempet liat ke belakang ya guys. Gue harus kabur. Let's go, let's go, let's go. Kabur, 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 kabur. Drot masih di belakang gue nih, pasti nih. Ayo, kabur. Kabur, guys. Oh, God. I guess it's energy depleted. That was tense. Nah, sorry, guys. Gue gak sempet kasih tahu kalian The Road kayak gimana. Soalnya lagi panik, guys. Mental gue gak kuat, sumpah. Itu cara kabur dari The Road. The Road itu bakal ada di extra level kalau kalian pilih jalur good ending. Cara kabur dari The Road, kalian mesti lari-lari aja sampai The Road itu hilang. Iya, bener. Kalian jalan terus, mondar-mandir terserah, asal gak ketangkep. Tunggu dia sampai hilang. Dia bakal muncul di lemari ini. Kalau kalian lihat ada lemari yang getar-getar, berarti Drot bakal muncul dari situ. Tapi kadang Drot gak muncul dari lemari ya. Bisa aja random. Let's go, we break the wood, guys. Alright, let's see what's down there. Kalau ini kalau ditranslate jadi Demons Galore. Galore ya. Gua gak tau cara baca gimana dan gua gak tau arti galore itu apa. Nah, buat dapetin good endingnya, kalian ke belakang guys. Mesti ke belakang nih. Nah ini ada ya, tulisan Henry has ruined my life. His blood is mine for the taking. Oh Henry, you don't know what's coming. Okay, let's go. Kita interact. Nah, let's go. What? Duh! Ada suara, I'm right behind you. Dan ada monster ya guys. Gue lupa ada monster loh. The crates. Oh ya yeah, sorry. Well the hell I am here. I gotta get out of here. The crates. Build a ladder. Find the key. Gitu guys. Jadi tujuan kita ini cari ini. Ladder fragment. Karena itu buat kita nyari bikin tangga ya. Dan hati-hati di sini kita bakal dikejar sama Rod. Jadi ini kita mesti search crates. Searching sampai menemukan ladder fragmentnya. Dan di sini gue bakal pakai night vision ya guys, biar gue kelihatan roadnya di mana. Oke? Okay? Coba kita searching dulu. Searching, searching. Nggak ada. Di sini ada gak? Nah ada ladder fragment. Di sini ada gak? Nah ada. Nggak ada ya? Ada gak?
Gak ada. Yaudahlah. Wow, ada drone. Kabur, guys. Tuh drone di belakang gua tuh. Cara kaburnya kalian jalan aja seperti biasa. Deket sekali, guys. Kabur. Oh, masih. Oh, udah hilang. Nah, udah hilang. Dia muncul dari mana nih? Dia muncul dari mana ya? Wow. Oh, ada rod. Awas. Refleks, cuy. Jadi enggak apa-apa, kalian bebas mau mati berapa kali enggak apa-apa. Yang penting kalian bisa menyelesaikan levelnya aja. Gua dengar dari kiri, guys. Ada kunci. Kunci buat apa gua enggak tahu. Terus dia di situ. Kabur, 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 kabur. Let's go, guys. Kita juk. Kabur dulu ya, guys. Gua enggak bisa prediksi nih kira-kira rotnya udah hilang apa belum. Kayaknya udah ya. Udah. Let's go, kita searching-searching lagi, guys. Ayo. Nah, ketemu leather fragment, guys. Jadi kita search di sini. Aduh, ketangkep. Please, please. Lu boleh nangkep gua tapi enggak sekarang. Gua lagi searching. Oke, enggak ada. Let's go. Kalau enggak ada. Gimana gua enggak tahu, guys. Wow, refleks. Refleks maut, guys. Kita kabur. Coba deh gua muter sekali dulu. Oh, udah hilang. Searching, ayo. Ayo, buron. Nah, ketemu leather fragment. Aduh, di mana lagi? Di mana ya, guys? Di mana nih? Apa terobos aja ya? Coba terobos aja lah. Gue sampai nutup mata, guys. Saking takutnya. Kita kabur dulu, guys. Nah, kabur dulu. Tunggu sampai drone itu hilang. Aduh, lama banget. Nah, udah hilang harusnya. Oh, dia dari situ. Oke, kabur. Kabur dulu ya. Masih ngejar lagi, males gue dah. Oke, udah mulai ngilang. Udah ngilang maksudnya, sorry. Gue camping sih dulu ya, guys. Ngecamp. Nah, di situ. Ayo, kita kabur dulu. Gini-gini dulu aja, guys. Pelan-pelan, mainnya pelan-pelan. Gak usah terlalu gegabah. Searching, ayo. Nah. Oke, dia dari sana. Kita kabur dulu. Kabur dulu. Masih ngejar dia, guys. Oke, udah hilang ya. Ayo. Dia mau nge-spawn nih. Gak ada, ya udah. Kita camping di sini dulu, guys. Nah, rotnya ada di sana dah. Sana dah. Nah, ayo, let's go. Sorry kalau misalnya gue sering pakai night vision, guys. Karena gue gak kelihatan kalau misalnya gelap nih. Susah mainnya. Waduh, deket banget tuh. Kabur. Oke, aman ya. Nah, ketemu. Ketemu lagi. Winning run banget, cuy. Oke. Dia mau ngesaman lagi. Gimana ya, guys? Gue gak tahu deh. Coba searching. Gak ada. Yaudah. Awas. Dia mau nge-spawn, tapi gue gak tahu di mana. Trespassers should die. Only the caverns. Let no one live. Oke, dia ada di mana? Jaga-jaga, guys. Harus selalu waspada setiap saat. Coba searching deh. Searching, ayo. Kita gaskinin aja deh.
mati enggak apa-apa, kita punya 999 nyawa, guys. Oh, 9999 enggak tuh. Satu lagi ladder fragmentnya. Coba di sini ada enggak? Enggak ada. Di sini ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Di sini ada enggak? Coba. Yo, interact. Coba ada enggak? Nice, dapat, guys. Ayo, kita kabur, guys. Kita kabur. Let's get out of here, bro. Let's go, dan yeah, kita menang, guys. Live to tell the tale. End of video. Jadi akhirnya Jesse berhasil kabur ya dari The Lodge, dan dia melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Ya, kameranya jatuh dan rusak ya. Tapi setidaknya itu, guys, ceritanya dapat, ya enggak? Ya udah. Jadi sampai sini saja, guys. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Mungkin 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan. Tergantung sikon ya. Karena minggu depan gue ada tanding lomba matematika tanggal 4 November. Yaudah. Jadi bye, guys.